Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sahabat kompor dimanapun berada. Kali ini kita ingin men-testing, tapi pada ini kita buka dulu testnya di video berikutnya. Kiriman dari dulur yang ada di Jakarta Pusat, yaitu manajemen bisa dilihat di LMS RDW. Nah, ini kita buka. Jadi beliau ingin kita untuk setting soundnya, setting DMS-nya disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada atau speaker yang ada, gaming yang ada. Tapi kita buka dulu, jadi kita saksikan, kita lihatkan bersama awal buka. Jadi tidak ada apa namanya yang ditutup-tutupi dalam unboxingnya ini ya. Dari Mas Eko yang ada di Kelurahan Mangga 2 Selatan. Seperti ini juga ya. Tipenya 4.8. Ya, bisa dikatakan ini sama. Ini sama dengan merek asli paling 8 juga ya. Tapi kita buka dulu. Kita buka dulu. Kalau dari penampilan mirip-mirip semua sama. Kita buka dulu ya. Ini banyak ininya. Solasinya. Agak seret loh ya. Buka kardus aja loh. Lu perlu solasi loh. Solasi. Solasi. Soket laptop, oh kabel LAN, ini bisa didekatkan untuk framenya, ada kas RDW, mantap-mantap. Dilihat dari depan dulu. Jadinya ini gain limit solver ini kalau di anu EQ PEQ sama saja. Delay matrix limit. Seperti ini dulu ya. Berarti ini 2.6. Terus RD 2.6. Ya. Berarti ini nanti A include A channel 1, 2, 3 bisa diprogram nanti ya. Atau A bisa 1, 2, 3, 6 dan seterusnya. Ethernet untuk setting ke laptop ya. Ground RT bisa lewat sini ke listrikan. Oke. Cukup. Saya kira ini tidak ada anunya juga, jadi kita setting manual aja. Video berikutnya kita testing ya dulu ya. Ya mungkin itu dulu.
Terus beliaunya ini pengen disetting sesuai dengan sound systemnya. Siap, kita usahakan. Mungkin itu dulu dulu ya, karena di depan saya ada tamu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.